Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Al wa warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Habib. Marhaban ya Habib. Ahlan wa sahlan. Um Ana ada min al-mumathil min Indonesia. Ana ba'd min al-mumathil min Indonesia. Eh Wa ana kadhalika indi al-walad الآن يدرس في تريم آه، هذا سنة سنتين سنتين هناك آه، دعوتكم أنا أريد آه، ولدي يدخل إلى دار المصطفى يا حبيب دعوتكم يا حبيب آه، حبيب آه، Apa katanya? Apa katanya? Saya nggak ngerti. Dia adalah apa namanya, uh, yeah. memiliki yeah. anak di, Darul, di, di Tarim, sedang menuntut ilmu dan berharap anaknya bisa belajar di tempatnya Al-Habib Umar. Masya Allah, oh gitu Pak Ang? ya yeah. Oke, oh, gitu teman Tahin fi ma'had al-idrus ya Habib. Habib, saya... Bahasa Indonesia aja deh, Nah, iya gitu. Ya. Kita nggak ngerti Pak Ang. Astagfirullahaladzim Gak ngerti Ya Habib Kami ini entertain Yang mungkin dekat sekali dengan uh, Kemaksiatan, dengan dosa Mungkin sebagian kami juga banyak yang berangkat umroh Banyak yang bisa berangkat haji Setelah umroh kami merasa seperti malaikat tapi set minggu, dua minggu, sebulan, tiga bulan setelah itu rasanya malaikat tuh hilang sama sekali ya Habib. Terus bagaimana kami untuk memanage iman kami supaya iman kami ini kalau penbur kurang jangan berkurang banget gitu ya Habib. Bagaimana cara memanage? Karena satu sisi dengan datangnya Habib datang ke sini ini wallahu Rabbul Ka'bah Habib ini menambah cintaan kami sama Rasulullah kepada Habib ini menambah cintaan kami sama Rasulullah. Berikan kami amalan atau cara bagaimana kami memanage iman kami. Ya, Habib, oke, okay. syukran nih. Ya, Habib, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh iya, Habib, satu juga, satu ada permintaan lagi. Kalau boleh, Habib, jangan setahun sekali datang ke sini, tapi kalau boleh, Habib datang setiap hari ke kami, ya Habib. <laughs> Nahnu nuhibbukum ya Habib, nahnu nuhibbukum ya Habib. Allahumma salli, Allahumma qalbi mustaqil tarim. Salak bijahil Habib, salak bijahil Habib. Ziarah tarim, ya tarimu ala, ya tarimu ala, ya tarimu ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Barakatuh. Jindan, punten diberitahu Habib Umar bahwa beliau ini adalah salah satu vo vokalis, salah satu band besar di Indonesia, nama bandnya Wali. wali habib barakallahu fika wa fi waladik amin ya allah semoga allah memberikan keberkahan kepada kalian masyaallah uh, ma dzakartumuhu fa inna uh, lakir Allah fal ghafilin biman zilat al-sabr fil farreen waladzi istamsiq bita'at Allah fi mawdu'i yu'safih yukun ajruh kabir apa yang uh, engkau sebutkan itu disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang fadilahnya orang yang ingat kepada Allah di tengah khalayak yang lupa kepada Allah Ta'ala maka orang yang ingat dan berzikir kepada Allah di tengah halayak tersebut, itu ibaratnya bagaikan orang yang tetap teguh berjihad di jalan Allah, di tengah orang-orang yang kabur, melarikan diri daripada perjuangan dan jihad tersebut. Dan pahalanya besar sekali orang itu. Kita jangan pernah menyetujui suatu kemaksiatan. dan jangan pernah ridha akan suatu kemaksiatan pada diri kita ataupun pada orang lain akan tetapi juga sebisa mungkin kita membimbing orang lain merangkul orang lain untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menempuh jalan hidayat dan tertarik kepada kebaikan wa mahmat rajauta an yantafi' bika ahad atau takuffa ba'd asy-syarr atau tujarrib ahadan ila al-khair fa nuwi hadhihi an-niyyah لتحصل لك الدعوة Dan manakala engkau bisa menarik seseorang, kemudian ataupun melakukan daripada kebaikan-kebaikan tersebut, niatkan apa yang kita lakukan ini di dalam profesi kita itu menjembatani uh, sebagai uh, media untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita dalam posisi kita. bisa melakukan itu keberadaan kita di tengah-tengah mereka bisa menjadi dakwah mengajak orang untuk menjadi lebih baik maka alhamdulillah tapi kalau tidak bisa malah kita terbawa menjadi insan yang lebih buruk maka hendaknya kita menghindari daripada situasi-situasi yang demikian ammat taubatu ila Allah fala tabkhal biha an nafsik wa la wa 'anha wa la tatakasal فإنه ما مراد عدوك منك في إيقاعك في المعصية إلا بعدك عن الله تبارك وتعالى وما مراد الله من فتح باب التوبة إلا خذل العدو وتقريبك إليه فكما أنك عدت إلى الذنب فعد إلى التوبة ولا تكسل عن ذلك واستمر فإذا علم الله فيك الصدق جاء وقت يحول بينك فيه وبين المعاصي ويوفقك للثبات أدب untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala maka jangan pernah berhenti ataupun menjadi malas malesan e, untuk taubat dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun dosa kita dan kesalahan kita dan sesering apapun kita balik lagi kepada kemaksiatan sebab ya e, syaitan e, itu dia punya misi untuk selalu menjebloskan seseorang dalam kemaksiatan dan setan ini musuhnya Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala bukakan pintu taubat seluas-luasnya untuk menggagalkan upaya syaitan. Maka sebagaimana? Sebagaimana? Seseorang sering kali berulang kali balik bikin dosa lagi. Udah taubat bikin dosa lagi, bikin dosa lagi. Maka juga bikinlah berulang kali selalu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak apapun kita terpuruk dalam kemaksiatan maka perbanyak selalu taubat kita kepada Allah ta'ala كما أراد عدوك أن يخزيك بمعصيه ربك فاخزه أنت بالتوبه إلى ربك sebagaimana musuh kita syaitan ingin menghinakan kita dengan maksiat kepada Allah maka hinakan dan kecewakan syaitan dengan kita bertaubat lagi kepada Allah taala ولما جاء بعض السُّفَهَاءِ فسب صالحا من الصالحين فقال له هذا صالح لا اغضضنا من امرك بشب Uh, ketika uh, seseorang mencaci maki, seorang soleh uh, dengan cacian yang sangat provokatif, maka orang yang soleh tersebut yang dicaci maki, dia berkata kepada si pencaci itu, "Sungguh, saya akan membuat kesal dalang yang memprovokasi engkau untuk mencaci saya." Dengan apa membuat kesalnya yang dalang yang membuat engkau kesali, yang membuat engkau mencaci saya adalah syaitan dan saya akan mengecewakan dia dengan saya memaafkan engkau dan saya bersihkan hati saya terhadap engkau tetap saya cinta kepada kamu sehingga syaitan kecewa dan gagal upayanya ويعينك على تطهير قلبك وعلى سرعه النور اليك ان تقرا اسم الجلاله اسم ربك الله 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 بمد اللام وسكون الْهَاءِ سته وستين مره كل ليله dan sungguh di antara hal yang membantu kita untuk istigamah membersihkan hati kita dari keinginan kepada selain Allah Ta'ala dan kecenderungan untuk menyimpang dari jalan Allah Ta'ala itu yang bisa membantu kita itu adalah dengan kita banyak berzikir Allah, Allah, Allah itu yang mengikis segala kecenderungan kepada selain Allah dari hati kita, kalau perlu kita ulang-ulang sebanyak 66 kali wa tagra min dan memperbanyak membaca surat An-Nas. Kita baca surat An-Nas mara wahid habib. Membaca surat An-Nas sebanyak Saba tujuh marah. kali di pagi hari dan tujuh kali di sore hari membaca surat An-Nas. Wabada kulli salat ayat al kursi meratan wajib. Dan yang membantu istiqamah kita pun juga mensucikan hati setiap habis solat lima waktu baca ayat kursi satu kali. ومرحبا بولدك يكمل دراسته في دار العيدروس ويتحول الى دار المصطفى Dan آمين. Saya pelajarannya di Darul Idrus dia boleh datang kapan waktu ke Darul Mustafa wa 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 anta wa anta fi waqt tazuru Darul Mustafa wa yakun haluka ahsan wa ahsan dan kamu nanti suatu waktu insyaallah bisa datang berziarah ke Tarim ke Darul Mustafa dan keadaanmu insyaallah akan jauh menjadi lebih baik, lebih baik lebih baik dan makin dekat lagi kepada Allah amin ya Allah amin ya Allah baik Fang kenapa um, Habib um, نرجو ان تأتي السنه الاتيه مثل هذه يا حبيب ان شاء الله كلما جينا وجدنا نعقد الاجتماع معكم شاء الله تعالى وكذلك في ينوب عنا من من kita datang ke sini lagi dimudahkan waktu bisa berjumpa lagi duduk bersama-sama dan Amen. juga insyaallah majelis yang semacam ini tidak selesai di sini saya tetapi berkelanjutkan dan di follow up, up untuk kedepannya